Okey, kita sekarang ni kita akan masuk pada tajuk yang ketiga, iaitu konsep asas data GIS. So dalam bab ni saya akan terangkan secara basic lah berhubung dengan apa yang maksudkan dengan geometri dan juga atribut, sistem rujukan koordinat ataupun koordinat reference system, dan macam mana kita nak mencipta data dan juga macam mana kita nak edit data. Semua dah ada kah? Dah masuk? Dah. Dah, okey, saya sambung ya. So kita pergi pada perkara yang pertama berhubung dengan geometri dan juga atribut ya. So, apa sebenarnya kegunaan GIS ni? GIS sebenarnya adalah, kegunaan GIS adalah untuk memodelkan dunia ni melalui objek dan juga atribut. Jadi biasanya kita memodelkan sesuatu keadaan tu merujuk pada ataupun bergantung pada apa masalah kita ataupun apa masalah yang kita nak selesaikan. Contohnya, kalau kita ni sebagai engineer jalan, maklumat yang kita nak berhubung dengan kerja kita lah. Contohnya, kita nak rangkaian, maklumat rangkaian jalan, mungkin jalan tu melalui bandar-bandar mana dan sebagainya. Dia bergantung pada ni lah. Macam contohnya, kalau kita ni dalam bidang geologi, kita memodelkan dunia ni melalui peta geologi kita. Kalau kata kita dalam bidang perhutanan, jadi yang kita modelkan dalam GIS ni adalah ada berhubung kait dengan perhutanan. Orang pertanian pun sama. Macam orang pertanian, dia nak tengok dari segi kawasan-kawasan yang kawasan subur kat mana, jenis tanaman yang ditanam dan sebagainya. Jadi yang tu adalah dari segi penggunaan GIS lah. Kerana kalau kita nak paparkan semua data yang atas dunia ni, oh, tak terbilang lah. Kita ada maklumat berhubung lubang cacing pun ada, lubang arnab pun ada. Tapi maklumat-maklumat tu, kalau lubang arnab ke lubang cacing ke, yang tak ada hubung kait dengan kerja kita, buat apa kita nak ambil ataupun kita nak paparkan, kita nak modelkan. Tapi kalau pengkaji haiwan, mungkin lubang arnab, lubang cacing tu adalah perkara-perkara maklumat yang perlulah. Yang tu adalah dalam konteks penggunaan maklumat-maklumat objek tadi tu. Okey. So jenis data dalam GIS ni dia ada dua. Macam saya mention juga tadi, kita ada dalam bentuk map dan juga dalam bentuk jadual ataupun database. So dalam bentuk peta ni ataupun bentuk map, kita ada data vector, data raster dan juga data tin. Data vector ni ada tiga. Data point, data line dan juga data polygon. Dan bagi line, data raster, kita ada dalam bentuk cell. Dan data dalam bentuk tin ni adalah triangular irregulated network. Jadi yang ni adalah data-data yang biasanya, kalau map ni adalah data-data merujuk pada data ketinggian. Dan untuk jadual pula ataupun database, kita ada database ni terbagi pada dua lah. Kita ada kolom. Kolom tu biasanya kita masukkan maklumat berhubung dengan medan. Row ni adalah dari segi rekod-rekod dia. Ada soalan ke? Setakat ni, faham ke? Ada soalan? Okey, faham. So kita pergi pada pertama ya. Kita pergi pada data, jenis data yang pertama, iaitu data titik. Apakah itu data titik? Boleh buka mic tak? Apa itu data titik? Data location.
Okay, apa location tu? Dia menunjukkan apa location? Bukit. Okay, oh tu dah advance tu. Data titik ni dia merujuk pada ni lah, pada taburan eh. Lokasi, bila lokasi tu menunjuk pada taburan lah. Next, apa yang membezakan antara titik A dengan titik B? Yang tu Azizun dah jawab tu. Dia punya koordinat ya. Yang membezakan antara satu titik dengan titik yang lain adalah koordinat dia. Contoh dia, titik A ni dia ada koordinat dia tersendiri, titik B ada koordinat dia tersendiri, titik C juga mempunyai koordinat tersendiri. Bagaimana pula koordinat dia ditentukan? So next slide ni adalah bagaimana koordinat ditentukan. So kalau koordinat bagi titik A tu apa dia tu? Berapakah koordinat bagi titik A? Berapa X dia, berapa Y dia? Negatif 10 6. Oh, 6 ke 5 ke? Ha, betul lah tu. Kalau koordinat B, puluh negatif 15. Betul ke? D. D, daun. Daun. 20-10. Okey. Oh, ni nak tanya ni. Kaulah. Nah, titik B berapa? Koordinat dia? Penanda aras. Titik B berapa koordinat dia? Titik Bangla, Bangalore. Koordinat bagi titik B apa dia? Agak-agak lebih kurang berapa? Azizun salah tu. Titik B berapa? Okey. Khairul bantu boleh? Titik B Bangkok. Untuk titik B Bangkok X 12, Y negatif 18 ataupun negatif 16. Negatif 15 lebih kurang tak? Dia pasal duduk tengah-tengah tu eh? Ya tuan. Betul tu. So yang tu adalah kaedah bacaan koordinat eh. So kita pergi pada next. Ni adalah data. So properties ataupun properties apa dia lah? Properties bagi data koordinat, data points adalah dia punya koordinat location X dan juga Y. So, kita pergi pada next. Data garisan pula. Apa dia data garisan? Distance. Iaitu distance adalah dia punya properties. So garisan adalah penyambungan antara dua titik ataupun lebih. Kerana garisan tu dia menyambung antara titik A ke titik B, titik B ke titik C, titik C ke titik D. Yang tu adalah garisan. Penyambung antara. Boleh bagi contoh tuan? Ya. Boleh bagi contoh? Contoh dia garisan ni yang dibuat ni adalah sambungan antara titik A, titik B, titik C ke titik D. Itu adalah garisan. Maksud saya dalam aplikasi tu. Maksud dah, kalau kita data garisan ni biasanya kita gunakan untuk menunjukkan berhubungan data rangkaian. Contohnya kita ada rangkaian jalan, rangkaian sungai, rangkaian saliran,
rangkang air pari air. Jadi yang tu adalah contoh dia, contoh data garisan. Kalau macam contoh data titik tadi tu, kalau dalam peta berskala kecil, dia boleh menggambarkan berhubung dengan taburan bandar-bandar, bandar-bandar di Malaysia. Kalau mungkin dalam skala yang lebih besar, mungkin data titik tu boleh kita gunakan untuk taburan ni, taburan pokok ke, taburan pili bomba ke, taburan perintian bas ke. Jadi yang tu adalah dari segi kegunaan dia. Okey, faham tuan, terima kasih. Okay. Ada lagi soalan? Okey, kalau tak ada soalan kita pergi. So tadi properties bagi data garisan ini adalah dia punya panjang. Panjang macam ini, A ke B dia ada segmen panjang dia, B ke C pun ada segmen panjang dia, C ke D pun ada segmen panjang dia. Okey. Next adalah data poligon. Apa beza antara data garisan dengan data poligon? Garisan boleh jadi jarak, poligon mungkin luas kawasan. Okey. So dari segi objeknya, apa beza antara poligon dengan garisan? Kalau garisan dia satu dimensional, kalau poligon maybe two dimensional kot. Okey. Dia gini ya. Kalau data garisan, dia punya objek, sini tak ada objek. Tengah dia tak ada objek. Dia cuma objek dia adalah sepanjang garisan ni saja. Itu garisan. Tapi kalau dia poligon, dekat sini pun ada objek dia. Boleh faham tak? Jadi yang ni semua objek. Kalau kita klik sini, dia beritahu yang ni adalah poligon ni. Kita klik kat sini pun, ini poligon. Kalau kita klik kat sini, dia kata yang ni tak ada poligon. Tapi kalau data garisan, kita klik kat sini, dia kata ini tak ada objek. Tapi bila kita klik dekat atas line ni, dia kata barulah ada objek kat situ. Itu adalah beza antara data line dengan data poligon. Okey. Boleh faham? Boleh? Ada soalan? So kalau dari segi data poligon ni, kita guna pakai untuk dia gini, kalau dalam peta yang berskala besar, semua data adalah dalam bentuk poligon. Katakan dalam pilih bomba tadi, pilih bomba pun dia ada, dia punya objek. Objek tu kalau kita zoom in, dia adalah dalam bentuk bulatan dan sebagainya. Macam juga katakan dari segi pokok. Kalau peta berskala kecil, dia dalam bentuk titik. Tapi bila peta dalam skala besar, pokok tu dia ada dia punya circumference. Sama ada batang ke ataupun dia punya canopy. Sama lah juga katakan kalau dari segi jenis tanah tandai. Jenis tanah tandai itu biasanya dia adalah dalam kawasan. So kalau satu kawasan berarti dia poligon. Macamlah tadi lah. Macam saya explain tadi, macam kita gunakan buka peta berhubung dengan sempadan daerah. So sempadan daerah tadi adalah data dalam bentuk poligon. Jadi di mana saja kita tunjuk within that polygon, dia merujuk pada kawasan ataupun nama daerah yang sama yang berada dalam daerah itulah. Okey, boleh? Okey. Okey. Oh,
Yom kata okey. Kaulah okey ke? Okey, kaulah faham dah. So next kita pergi, yang ni kita ambil last topic lah. Kerana dah tension semuanya senyap dia punya ni. Kita pergi pada unjuran peta eh. Apa yang dimaksudkan dengan unjuran peta? Kita yang ni kita tanya Yong. Boleh Yong explain? Make projection apa dia? Apa itu? Boleh explain pada kawan-kawan ni. Apa itu map projection? Istilah saya pun lupa-lupa sikit. Okey, lupa-lupa tak apa. Gini, ini bahasa layman lah, map projection. Map projection ni adalah macam mana kita melepirkan, meratakan dunia yang bulat. Tu dia punya description. Ibarat kita gini lah. Kita ada satu limau mandarin. Limau mandarin tu bulat. Bulat. Kita ambil, kita kopek limau mandarin tadi tu, kita penyek ke atas meja. Itulah rupa dia map projection. So dari segi unjuran peta ni ada pelbagai, seperti mana yang ada dekat skrin tu. Kita ada jenis macam-macam, nak sebut pun payah. Tapi yang biasa kita dengar adalah ni lah, macam marketer. Jadi marketer ni biasanya yang kita guna pakai dalam atlas. And then dia ada cylindrical, Lambert, macam-macam nama eh. Jadi yang ni adalah rupa apabila dunia yang bulat tadi diratakan. Jadi yang ni ada ada apa benda ni? Ada bidang khusus lah berhubung dengan map projection. So yang ni adalah project projection yang digunakan. Jadi map projection ni sebenarnya dia tujuan dia adalah untuk memetakan satu-satu keadaan dengan betul. Sebagai contohnya, katakan kalau Afrika, kalau limau tu di kopi Afrika tu duduk dekat hujung limau yang pecah tadi tu, rupa dia lain. Jadi bila katakan Afrika, dia akan menggunakan projection yang mana dia meletakkan Afrika tu duduk di tengah-tengah. Macam Malaysia ni kita untung sebabnya kita duduk dekat ekuator. Dalam keadaan macam-macam mana pun kita punya bentuk Malaysia tu dia tak akan lari sebabnya kita duduk kat tengah-tengah. Tapi kalau dekat North Pole ke ataupun South Pole, kalau kita gunakan macam kita gunakan marketer tu, dia akan jadi macam ni, panjang dekat North Pole. Tapi kalau kita gunakan keadaan macam kita ambil mana ya, ambil cylindrical ke apa ke, dia punya North Pole tu berbeza pula. Jadi bila North Pole, dia untuk kegunaan pemetaan, bila kita berada dekat North Pole tu, kita ibarat kita ambil gambar tu daripada atas daripada North Pole. Jadi dari segi pemetaan tu akan betul lah bagi North Pole. Bagi Afrika pula, dia punya fokus untuk kita buat pemetaan tu, dia akan fokus pada kawasan Afrika. So dia akan gunakan salah satu daripada projection ni. Boleh imagine kah? Boleh? Dapat imagine tak? Limau mandarin dikopek, dilenyekkan atas meja. Itulah rupa ataupun itulah rupa dunia. Ataupun itulah kaedah unjuran peta. Okay. So yang ni kita tak perlu risaulah sangat ya. Cuma dekat untuk kegunaan kita ni dekat Malaysia, kita ada beberapa jenis unjuran yang biasa kita guna pakai lah. Satu iaitu sistem unjuran dunia yang kita guna dalam Atlas. Jadi kalau kita pergi selain pada yang kita belajar geografi dulu, bila kita nak gunakan GIS ni, kita kena tahu. Kalau unjuran dunia, yang commonly kita pakai adalah WGS84 ataupun World Geodetic System tahun 1984. Yang ni adalah dia punya projection dia. So kedudukan Malaysia adalah di antara 1 darjah hingga 120 darjah timur
dan utaranya adalah daripada 1 darjah hingga ke 7 darjah utara. Itu adalah kedudukan Malaysia. Okey. Ada orang lagi kah? Dah ke ataupun dah keluar makan ni? Ada? Masih ada kah? Ada. Senyap je. Tak meriah bunyi kelas ni. Okey, satu lagi projection yang kita guna pakai adalah apa yang dinamakan sebagai Malaysia Rectified Skew Automorphic. Biasanya kalau dari segi projection ni diguna pakai dalam peta topo. So kalau dalam ni untuk semenanjung dia punya koordinat adalah macam ni lah. Tapi dalam peta topo ni dia punya koordinat adalah dalam unit meter. Macam yang ni adalah 600,000 meter utara. Yang ni adalah 200,000 meter utara. Yang bawah ni pula adalah merujuk pada 200,000 meter timur. Ni 800,000 meter timur. Jadi unit dia berbeza. Kalau yang tadi ni, yang tadi ni adalah dalam unit darjah. Jadi mudah je kalau kita nak tengok sama ada, kita nak bezakan antara sama ada projection tu ataupun dia punya koordinat tu menggunakan projection apa? Menggunakan projection WS84, menggunakan projection RXO. Yang ni adalah bacaan RXO untuk Sabah Sarawak. Dan satu lagi, menggunakan projection State Cassini Datum ataupun Cassini Solner. Jadi yang ni, dia cuma applies untuk semenanjung saja. Kalau Sabah Sarawak, dia cuma ada satu je sistem projection. Itu East Malaysia Rectified Skew Automorphic. Dan untuk state Cassini ni, dia macam ni ya konsep dia. Setiap negeri dia mempunyai titik rujuk dia yang tersendiri. Macam contoh dia, kalau dekat Kedah ni, dia ada Gunung Perak sebagai dia punya titik rujuk dia. Jadi Kedah, dia apply dua lah. Satu untuk Kedah dengan juga Perlis memakai titik rujuk yang sama. Kalau dekat Penang, dia punya titik rujuk adalah Fort Convalis. Untuk Perak, dia pada Gunung Hijalarut. Dekat Selangor, dia ada Bukit Asa. Dekat Pahang, dia ada Gunung Senyum. Dekat Terengganu, Gunung Gajah. Dekat Kelantan, dia Bukit Pandau. Dekat Johor, Gunung Belumut. Dekat ni untuk Seremban dan juga untuk Negeri Sembilan dan juga untuk Melaka, dia menggunakan dekat Gun Hill, dekat Seremban. Jadi yang ni adalah dia punya titik rujukan dia. Jadi cik, yang Kertau tu? Kertau tu lain. Kertau tu adalah untuk penentuan data-data yang tu pasal begini. Kertau adalah datum untuk RSO. Oh, okay. Tapi dia ada kertau tu, dia punya reference adalah untuk RSO Peninsula. Kalau dekat Sabah Sarawak, dia ada apa dia dekat Sabah Sarawak, apa dia yang untuk datum kami guna timbalai. Okay, so dia ada dua lah tu. Tapi kalau kita buat comparison, bila kita dah, dia ada satu sekarang ni, satu sistem koordinat baru yang panggil GDM 2000. Jadi GDM 2000 tu dah menyelaraskan koordinat sistem untuk RSO bagi Malaysia, untuk Peninsula dan juga untuk Sabah Sarawak. Jadi dia tak banyak lagi lah sekarang ni. Okey, ada soalan lagi ya? Ada soalan? So Cassini dengan RSO ni adalah dua datum yang berbeza lah kan? Okey, dua berbeza. Okay. Jadi gini, kalau kita tengok, kalau kita nak bezakan yang mana satu Cassini, yang mana satu RSO, yang mana satu WS84, you tengok dari segi bila you gerakkan cursor tu, you tengok dia punya cursor location. Kalau cursor location dia tiga figure je,
katakan 104.567. Jadi ada kemungkinan yang projection yang dia pakai adalah WGS84 pasal unit dia adalah kecil. Tapi sekiranya dia punya bacaan kesel tadi tu adalah ratusan ribu, ada kemungkinan data tu menggunakan projection RSO. Tapi kalau dia koordinat tu ada dalam puluhan ribu, ada kemungkinan dia menggunakan projection Cassini state Cassini solder. Nanti saya kita akan tunjuklah. Kita akan belajar nanti. Okey, terima kasih. Okey, ada soalan lain? So yang ni adalah ciri data spasial yang ketiga, iaitu perhubungan antara ruang, yang mana perhubungan antara ruang tadi tu diikat melalui unjuran peta ni. Okey, kita akan habiskan unjuran ni dulu. Lepas tu kita break. Lepas pada tu kita akan masuk balik pukul 2:30 ya. Kita pergi sikit lagi. So dalam QGIS, dari segi unjuran-unjuran yang bersifat universal dan juga lokal ni ada. Berbeza dengan perisian-perisian GIS yang itulah. Cuma yang common ya, kalau perisian GIS lain tu, dia ada dari segi world projection tu, semua ada. Make info ada, QGIS ada, QGIS ada. Iaitu unjuran yang merujuk kepada unjuran dunia, itu WGS84. Jadi cadangan saya berasaskan pada pengalaman yang saya lalui ya. Bila kita nak share data dengan pengguna-pengguna lain yang menggunakan perisian berbeza, you boleh buat kerja dalam apa jua unjuran. Tapi bila you nak kongsi dengan data lain, you savekan balik data-data yang you buat tu menggunakan unjuran WGS84. Kerana yang tu lebih selamat. Kalau tidak, ada kemungkinan data-data tu akan lari. Okay. So yang ni adalah ni lah. Perimeter-perimeter ataupun unjuran-unjuran yang ada dekat dalam QGIS, kita ada ni lah. Dia dalam, kita punya adalah dalam kumpulan besar oblik megata, kita ada Brunei BRSO, East Malaysia BRSO, Peninsula RSO, ni yang tadi RSO Kertau ni. Tapi sekarang ni kita tak pakai dah, pasal Kertau ni biasanya dia dalam unit lama lah. Dan yang ni adalah unjuran berhubung dengan RSO. Jadi untuk kes ini pula kita ada dekat QGIS ni, dia ada kes ini mengikut state grid lah. Johor grid, Kedah dan Perlis grid, Kelantan grid, Pahang grid, Selangor grid, Terengganu dan sebagainya. Okay. So kita habis dah berhubungan unjuran peta. So nanti petang, nanti kita akan pergi pada tajuk penciptaan data. So setakat ni ada problem, ada ni ya? Ada soalan apa-apa? Daripada pagi semalam, entah pada pagi tadi sehingga sekarang ni, ada apa-apa soalan? Ada? Ni kena buat ni, nak buat kiraan ni. Kiraan sehingga 5. Buka soalan. 1. 2. 3. 4. 5. Okey. Kalau tak ada soalan, so terima kasihlah atas perhatian peserta-peserta semua. So kita masuk balik pukul 2:30 ya. Boleh? Okey.